Hai hai hai, halo. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat VN dengan menggunakan lagu BFF. Kali ini saya akan menggunakan lagu BBF yang lagi viral gitu. Langsung aja kita masuk ke aplikasi VN-nya. Di sini kita akan menggunakan foto sebanyak 23 foto. Kita masuk ke proyek baru. Kita pilih foto yang akan kita gunakan di sini. Pilih foto sebanyak 23 dengan durasi 50. Untuk selanjutnya kita akan geser dulu ke akhir video, kemudian kita akan hapus watermarknya ini. Kita perbesar dulu. Kita akan masuk ke foto pertama. Di sini kita akan atur di bagian zoom. Untuk foto pertama kita akan masuk ke bagian zoom move live. Foto kedua move right. Lakukan sampai ke foto ke-6. Move live, move right, move live lagi. Move right, move live, dan move right. Nah, ini juga kita cara untuk mengetahui jumlah foto yang kita akan edit ini di sini. Dan ini foto ke-6. Untuk langkah selanjutnya, kita akan masuk ke bagian penambahan efek. Kita akan lakukan dari foto ke-7. Ini dia spin narrow ya, ini dia kemudian kita masuk ke foto ke-8. Kita akan menggunakan expand 9 spin narrow lagi 10 expand. Kita akan berganti-gantian mengedit antara expand dan spin narrow. Jadi kita bisa atur sampai foto terakhir. Oke, juga sudah kita checklist dari. Oke, di sini kita sudah mengatur di bagian efek ya. Sorry, saya skip agar kita mempersingkat waktu ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu menambahkan 15 foto. Di sini durasinya masih 50. Nah, untuk foto yang terakhir ini kita akan masuk ke bagian penambahan durasinya. Di sini kita akan menggunakan durasi 60. Checklist. Kemudian kita akan masuk lagi seperti tadi, yaitu di awal kita masuk ke bagian zoom. Ini foto yang ke-15 yang kita
barusan tambah masuk ke Zoom. Kemudian untuk foto pertama kita move live, foto kedua move right, foto ketiga zoom out, keempat zoom in, dan kembali lagi ke move live, move right, zoom out, zoom in. Nah, lakukan cara ini sampai habis videonya. Sorry, fotonya. Nah, untuk efeknya di sini, untuk foto yang terakhir kita masuk ke bagian klik checklist. Nah, terakhir kita langsung masuk ke bagian penambahan musiknya. Untuk musiknya kalian bisa cek link deskripsi Sela, tapi pastikan kalian dulu nonton dulu nih, ya kan guys. Nah, ini dia musiknya, kita klik choose, kemudian checklist, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Untuk kalian yang ingin melihat langsung hasil editannya ini, kalian bisa cek link deskripsi Sela, karena di sini musiknya copyright, tidak bisa disuarakan. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya. Jangan lupa untuk kritik dan saran bisa kalian DM atau email ke Sela. Dan buat komentar yang kurang mengenakan, Sela langsung hapus ya. Langsung aja kita masuk dulu ke bagian atur durasinya di sini. Jika sudah, kita export. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Bye bye.